Aidilfitri kali ini dirasakan cukup berbeza buat keluarga Najib Lab yang merupakan seorang daripada dua rakyat Malaysia yang ditahan di penjara Teluk Guantanamo, Cuba sejak 20 tahun lalu. Perbincangan dilakukan kerajaan bersama pihak berkuasa Guantanamo dan perbicaraan di mahkamah memberi harapan kepulangan Aziz yang merupakan anak bongsu daripada 8 beradik itu ke pangkuan keluarga di Muar. Abangnya, Najib Lek berkata, baju Melayu dan tanjak yang dihantar ke Guantanamo akan dipakai Nazir pada pagi Aidilfitri. Dua pasang baju Melayu berwarna ungu dan putih serta tanjak dihantar kepada Nazir merupakan hadiah paling bermakna yang akan dikenakan adiknya setiap kali Aidilfitri di sana. Berita yang positif ni kan, jadi memang harapannya tinggi supaya dia dapat balik. Dan yalah. Orang kata dah lama sangat dia pergi. Moga-moga apa yang kami ajarkan dari Noah selama ini menjadi satu kenyataan lah. Nazir balik ke Malaysia. Kita sebenarnya, saya melalui ICRC, selain daripada peguam human right tu, Mr. Brian, ICRC banyakkan kita dibenarkan untuk hantar bahan makanan dan bahan bacaan lah. Makanan biasanya limit dia sampai 10 kilo lah makanan kita hantar. Jadi kita tidak putuslah selalu hantar bekalan makanan, bahan bacaan, gambar-gambar dan sebagainya lah. Dan dibenarkan sekarang untuk hantar pakaian. Jadi pakaian tu kita hantarlah, baju Melayu semua kita hantarlah, baju-baju yang molek-molek kita hantar kepada dia. Jadi dia dapat pakaian dia, Nazir. Dia ada juga hantar kat saya sejadah dia, jam tangan dia. Dia kata orang sana bagi, dia bagi kat saya jam tangan dia. Jadi kita saling bertukar barang-barang yang dia ada, yang kata dah lama dia pakai. Jadi dia bagi kat sini sejadah. Baju dia pun dia ada bagi juga, jubah dia. Mama.